Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, tetap semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan kita, kita harus tetap semangat dan menikmatinya ya teman-teman. Keluarkan lagi deh. Kafi, masih sesak kan napasnya? Sesak masih. Sesak betul lah. Kalau sesak betul ke rumah sakit kita. Anak saya yang cowok itu sesak napas teman-teman. Padahal dia makannya cuma sedikit, minumnya juga sedikit, nggak tahu kenapa dia mau diperiksakan nanti. Mudah-mudahan tidak kenapa-apa ya. Oke teman-teman, pokoknya mudah-mudahan yang menjalankan puasa hari ini tunai ya. Seperti kami, keluarga kami, alhamdulillah tunai satu hari lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menjalankannya, yang sedang menjalankan puasa, yang sedang tapi mama pembukaan loh, berisik betul. Nanti tidak kedengeran karena kalah suara mama. Mohon maaf ya teman-teman. Saya ulangin lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai pekerjaan di luar, dimanapun yang berada, pokoknya tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar ya teman-teman. Amin. Terutama dijaga kesehatan. Terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah mendukung, yang sudah subscribe. Mudah-mudahan atas dukungannya saya dan keluarga kami lebih semangat lagi untuk menghibur kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak tahu ya teman-teman. Mohon dimaklumin. Ini saya mau mengajak teman-teman makan setelah buka puasa tadi. Alhamdulillah sudah menjalankan ibadah apa sholat habis berbuka tadi, dan sekarang ini semuanya sudah makan ya teman-teman, tinggal saya saja. Saya tadi sengaja mau makan bersama teman-teman. Sop mihun ya teman-teman, ada cekernya, ada ini saya enggak buangan nih. Sayap, terus saya juga tadi beli resolat ke apa ini? Oke teman-teman, mari berbuka puasa. Tetap semangat. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi ya teman-teman. Lebih diberi kelancaran lagi. Amin. Saya mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kelihatan enggak teman-teman? Saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas betul. Saya pakai lombok sedikit, sambel, kasih kecap sedikit ya teman-teman. Enak. Sofnya. Makan tuh duduk loh dek. Susahnya teman-teman ngaturnya ya. Mama mundur lagi sedikit. Makan dong yang kuenya besok gak dimakan karena puasa. Satu gigit aja. Enak. Sekarang udah dimakan. Besok
besok beli lagi. Makan lagi di sana. Oh, banyak kautan sudah, banyak kautan, banyak semua anu nyamuk. Kalau sudah habis kok. Mana ada kok sebabnya beda itu. Suka aku gitu. Enak teman-teman. Cari kerupuk nggak ada semuanya. Buang. Saya lupa. Tapi nggak makan kapi ya? Jadi dia makan menunya aja teman-teman. Papahnya juga. Jara yang belum makan sama sekali tuh. Makan kue juga. Mereka itu makan sedikit minumnya banyak ya. Apalagi cuacanya panas teman-teman. Tapi saya tidak pakai es ya. Pakai air hangat tetap. Kata suami dijaga kesehatan karena perjalanan masih panjang ya teman-teman. Sudah berapa hari kita? P? 7. Sudah hari ke-7 ini KP? Nah. Tapi anunya alat, bukunya alat sudah 7. Ke-7 ya? Apa? Kemarin puasa. Ke-6. Aku lupa sih, aku jalan di lagi. Ini kan hari Senin, hari minggu kemarin kita juga. Kalau nggak salah, cuma 6 atau 7. Tapi dia bukunya aja kok. Kan udah tahu sih. Bapak lupa tulis itu. Nanti dikasih tahu lagi. Perjalanan masih panjang ya teman-teman. Harus jaga kondisi. Mudah-mudahan tahun ini kita tunai ya teman-teman. Seperti tahun-tahun lalu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga ya. Apalagi yang bekerja ya. Semangat teman-teman yang bekerja di mana pun berada pokoknya. Dia mau kue ini kayak kasih. Makanannya. Jangan. Ajam. Jangan. Tetap jajan mereka teman-teman. Siang nggak bisa jajan. Tangan saya bersih ya teman-teman. Kalau makan tulangan tidak enak kalau tidak pakai tangan. Basah. Enak teman-teman. Lembut. Mihunnya saya rendam dulu. Mulai siang. Terus tadi langsung dikukus ya. Macam-macam nah. Itu masih ada tuh, kelihatan tuh nanti disemutin. Itu kasih simen tuh, makan habis gitu. Ya tapi makanan ini kan yang coklat ini kan bentuknya warnanya itu kayak makanan kucing. Nah, sini mau cek sendiri habis itu, mau cariin lagi. Ini macam-macam teman-teman. Karena suka tadi saya beli agak banyak kan. Besok beli lagi pak, kalau mereka suka. Saya tidak bisa bikin ini ya. Pernah coba tapi nggak jadi. Nggak bisa. Nanti saya coba lagi. Doroknya. Saya suka coba-coba, kalau anak saya suka itu saya berusaha untuk permisi.
mengulang-ulang lagi ya teman-teman. Ya, berusaha. Apa sih? Sakit keting nih. Jangan. Kenapa? Gak izin. Buat lehernya mama itu. Iya. Ini berat banget loh. Iya. Enggak makan kah? Cari ini dia. Dia nggak suka yang ini katanya. Apa duduk-duduk di luar? Hah? Santai sama bapak-bapak tadi. Suami di luar teman-teman. Habis buka tadi, habis sholat. Buka sholat ngajarin anak ngaji. Habis itu santai di luar ya. Malam itu ada ayam. Gak boleh. Punya mama. Ada. Melayu. Tikus kayaknya. Tikus apa kucing? Kayaknya kucing gak sih anak yang gerai itu. Jo, pagi-pagi subuh tuh ala tengok di luar. Sombak semuanya. Pas aku tuh mama sahur kan papa buka pintu liatin. Pas aku liat di atas aku ada. Nikmat makan pakai tangan. Makan tulangan tuh. Ngapain? Ngerjakan tugas kan? Enggak, ngecek akun aja. Akun yang tadi gue buat. Baru login kan biasanya error gue ya. Habis teman-teman, alhamdulillah. Hari ini semuanya tunai. Bisa tulain bakal. Kita tunai semua, hari ini satu hari lagi. Kita tunai, mudah-mudahan besok kuat lagi. Ya. Berapa hari lagi? Jam yang kecilan di jam. Masih panjang, baru 7 hari. Baru paper yang ada gak suka. Harga 20.000. Mana ada. Habis. Anime, nonton di Anyang. Mana ada. Nggak kami nih, ibu. Ah, nonton Doraemon anime juga. Alan kan nggak nonton Doraemon. Berarti Alan bukan orang. Aku nggak ada orang yang nggak punya. Banyak ya teman-teman. Sedikit demi sedikit. Halo orang. Karena papa saya sakit. Sampai meler pokoknya. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman. Apa? Makan. Ayo berpikir. Makan berat saya ini sama aja kan, ini tuh sama aja nasi. Orang dia, orang dia ngangkat bukan bagunya apa sih tetapi gambar papernya anime robot anime ada anunya perempuannya gue tahu tidak jelas kan. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya ya. Mohon maaf ada gangguan-gangguan anak-anak berisik ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Itulah serunya keluarga kami ya teman-teman. Tidak ada yang diedit, tidak ada, maksudnya bukan diedit. Tidak ada yang direkayasa. Beginilah keadaan saya, keadaan keluarga kami ya teman-teman. Kan alatnya pokoknya kan apa adanya ya teman-teman. Saya seperti ini, keluarga kami seperti ini. Jangan dilihat bagaimana saya membuat videonya, tapi lihatlah saya selalu ingin menyapa teman-teman. Oke teman-teman, video hari ini atau kali ini sampai di sini dulu. Selalu dinantikan video-video berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk menantikan video-video berikutnya. Selalu ditonton. Jika ada waktu senggang, mohon dibagikan ya teman-teman agar video kami lebih besar lagi. Sekali lagi mohon maaf jika memang penampilan atau penyajian video saya, vlog saya, YouTube saya kurang maksimal, membosankan atau ya keluarga kami begini ya teman-teman.
Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur. Ya mungkin lagi beres-beres. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tapi mereka karena apa ya teman-teman. Ngapain? Hah? Ribut aja. Mama bikin video ribut aja. Itu kalau yang cowok satu tuh enggak mau tahu-tahu tuh lagi makan kue, teman-teman. Ini ribut ini. Kasih ngapain? Apa ini mereka kado paper laptopnya anime? Apa tuh lain tuh, lain tuh. Begitu ya teman-teman. Tapi itulah keseruan keluarga kami. Oke, tetap semangat teman-teman ya.